Saronge. Kopi Saronge, Bray. Asli Cianjur. Ah, aduh, seger. Hari ini saya sedang ada di Desa Wisata Saronge Rancage. Wih, tempatnya ini ada di Desa Saronge, Kampung Ciputri, Kecamatan Pacet. Tempatnya di Kabupaten Cianjur dong. Di sini tuh ternyata ada banyak destinasi yang layak lo kunjungin sini, Bro. Di antaranya ada Negeri Kopi, ada Saronge Valley, ada apa? Produksi peternakan ulat sutra sampai ke produksi menjadi kain sutra. Wah, edan. Ya, hari ini saya ada di kegiatan Jabore Karang Taruna Kabupaten Cianjur, dan saya di sini seperti biasa memandu acara selama 3 hari, acara dari hari kemarin, sekarang dan hari besok. Ini adalah salah satu kesenian asli Sunda, namanya kesenian karinding. Dan di sini teman-teman Karang Taruna ternyata ada yang bisa mainin. Di antaranya ada siapa dan dari mana, Kang? Saya dari Pagelaran. Oke. Okay. Akang siapa? Rizky. Rizky dari Kecamatan Pagelaran. Pagelaran. Ya. Jadi, Kang? Maman. Di Pacet. Oh, Pacet. Oh, orang sini ya, Pacet. Ya. Oke, okay. Akang? Di Kecamatan Cipanas, Desa Batuluang. Ah, iya kali sih. Saronge. Ayo, Ibu di sini. Bisa dijelaskan sedikit mengenai tentang kesenian karinding ini? Sekilasnya tentang masalah karinding. Teman-teman juga bisa mengoreksi misalkan kalau misalnya, kalau misalkan kadang-kadang kan karinding ada beberapa versi. Tapi yang saya tahu versi dari teman-teman atau dari media televisi juga pernah menceritakan tentang masalah karinding. Karinding asal usul dari Tatar Sunda, yaitu pertamanya dari kerajaan zaman Galuh Pakuan. Talang Jawa Barat di Sunda ada sebuah pangeran, satu pangeran namanya Prabu Kalamanda. Dia mengikat wanita namanya Sekarwati dengan alat musik tradisional karinding tersebut. Jeros ya, Kang. Edus. Lu nenek moyang kita sering bawa ke ladang, ke sawah, bawa alat musik ini karinding. Oh, tina awi tadi kan ya. Awi dipakai kalau dulu-dulu kan nenek moyang kita ke ladang suka main. Oh, ditiup suara lebah. Emang kadangnya kulu ke sawah gitu, Kang. Iya, jadi suara tarik gitu. Tarik lah. Oh. Jadi lumayan. Jadi jambore itu kan kita jambore se-Kabupaten Cianjur. Jambore Karang Taruna se-Kabupaten Cianjur. Ini dari Pagelaran. Nah, dengan tidak sengaja main ke rumah Kang Maman yang dari Kecamatan Pacet. Pacet. Pek ningali alat kieu. Wah, Kang, ieu aing ge bisa. Yeah. Itu kumaha urang paenkeun di ditu. Yeah. Akhirnya kolaborasi di dieu kitunya. Yeah. Tah. Jadi eta pentingna jambore teh akhirna mah mempertemukan beberapa seniman-seniman dari berbagai daerah. Asli teu. Keren. Ka Ibu Agung, Karama Agung, ka Ibu anu henteu muguran, Karama anu henteu muguran. Deheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan. Nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina nalika sarinam parasa pangasih ti Ibu Pertiwi Bumi Agung Bumi Alit Silokaning Pusaka Diri kami ka manusa nu sarasa nu sasari titis waris nu sajati. Tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk kita saat ini. Jadi ini adalah acara Jambore Karang Taruna se-Kabupaten Cianjur yang mana tujuannya adalah mempererat silaturahmi antar pengurus Karang Taruna di berbagai wilayah. Alhamdulillah manfaatnya banyak. Kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu, kita juga saling mengenal, dan acara ini dikemas dengan fun juga. Asik pokoknya.